بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan alhamdulillah <coughs> kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. para pemirsa dan para pendengar yang Allah miyakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-39 dari surat Ali Imran

dia berdiri sholat di mihrab bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah dan dia sebagai panutan dan dia memiliki kemampuan untuk menahan diri dari hawa nafsu dan dia merupakan seorang Nabi <coughs> di antara orang-orang soleh Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang terkabulnya doa Nabi Zakaria. Di mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghambarkan bahwa Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. <coughs> di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Ia berkata, Wahai Rabbku, berikanlah anugerah kepadaku dari sisi dari sisimu zuriyatan thayyibah zuriyah ini yani keturunan yang baik innaka sami'ud du'a sesungguhnya engkau Maha mendengar doa nah di ayat yang mulia ini Allah menjelaskan Allah menghabarkan malaikat memanggilnya ketika Nabi Zakaria salat di mihrab. Anna yubashiruka bi Yahya Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan Yahya, dengan kelahiran Yahya. Yang mana sifat Nabi Yahya disebutkan di dalam ayat ini pertama musaddiqum bikalimatin min Allah, membenarkan kalimat dari Allah. tafsirnya adalah membenarkan Isa bin Maryam ya membenarkan Isa bin Maryam karena Isa adalah merupakan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan Isa sebagai kalimat dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau terlahir <coughs> ia terlahir ya tidak dari Bapak artinya tidak memiliki ayah ya sebagaimana manusia yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-59 inna Isa Allah kamathali Adam <tuh> sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Nabi Adam khalaqahu min turab Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah summa quala lahu kun fayakun kemudian Allah berkata kepadanya kun jadilah fayakun maka ia menjadi jadi tercipta nah, ini merupakan <coughs> kalimat dari Allah dan Nabi Yahya sifatnya disebutkan dalam ayat yang mulia ini yang pertama usodikom bi kalimatin bi kalimatin minallah kemudian yang kedua sifatnya wasyida dia sebagai sayyid panutan ya kemudian yang ketiga wahasura hasura artinya ia adalah <coughs> orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu dari perbuatan maksiat kemudian yang keempat wa minas sadihin dan ia sebagai nabi di antara orang-orang yang soleh. Nah, Ayat yang mulia ini ada beberapa faedah yang kita akan baca dalam kesempatan ini ya. Yang pertama <tuh> adalah <tuh> isbatul malaikat. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang adanya malaikat. Ya, dan kita wajib beriman tentang hal ini <tuh> karena ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Ya. Siapakah mereka atau definisinya bagaimana?

Yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya Allah menciptakan mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta mereka. <coughs> bertasbih, senantiasa bertasbih di malam dan di siang hari dan tidak pernah futur, ya tidak pernah futur. <coughs> Layaf turun artinya tidak pernah malas, ya, tidak pernah kendor. Wa akhbarun Nabi wa alaihi salatu wa salam bi qawlih dan Nabi SAW menghabarkan tentang para malaikat dengan uh, sabdanya, ya, Abtotis sama'u wa huqqa laha anta yutta Ma min mawdi arba'i asabi' Illa wa fihi malakun qa'imun lillah Aw raki'un aw sajidun Hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW menggambarkan tentang banyaknya para malaikat <coughs> dan e, ibadah mereka. at sama wa, wa anta'id Di langit itu ber, e, atid. Atid ini berbunyi. Ya, berbunyi. Jadi, al-atid ini majus min saririr rahil ala al-ba'ir al-muhmal hamlan thaqila. Jadi kalau ada semacam gerobak ya, kemudian dikasih tunggangan, ya, bebannya sangat berat, itu ada suara kreket kreket gitu seperti itulah, ada suara ya, saking beratnya. Nah, eh, langit itu berbunyi seperti itu, dan hak baginya untuk berbunyi, karena Rasul Wasallam mengatakan tidak ada, ya empat yang jaraknya empat jari melainkan di situ ada malaikat Malaikat yang sedang berdiri, atau ruku', atau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan kebesaran Allah. ya Kalau kita melihat ya, dan membaca hadis ini, di mana jumlah malaikat begitu e, sangat banyak sekali, dan semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Syekh Muhammad bin SAW, rahimahullah berkata, <tuh> wa ingkarul malaikati hukmuhul Jadi, mengingkari para malaikat dihukumi kafir. Kenapa? Karena mendustakan Al-Qur'an. Ya. Kalau ada orang yang berkata begini, "Anda tidak mengingkari mereka. Ada malaikat hanya saja malaikat itu adalah kekuatan dari kekuatan kebaikan, sedangkan syaitan adalah kekuatan keburukan dan saya menyedihkannya makna makna maknawi bukan zat zatnya ya tidak berbentuk zat tapi dari sisi maknawi saja ya jadi malaikat itu gambaran dari sebuah kebaikan kalau malaikat uh, syaitan gambaran dari kekuatan keburukan <tuh> nah uh, yang berkata demikian syekh menjawabnya mengatakan haza ayadzan inkaron lahum yang berpendapat ini juga merupakan peningkaran terhadap malaikat karena apa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat fatir ayat yang pertama Allah berfirman ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thalatha wa ruba Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia eh menciptakan para malaikat itu menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan memiliki ajniha sayap-sayap ya dua tiga atau empat <tuh> jadi zat ada zatnya ya oleh karena itu tidak boleh kita mengingkari tentang keberadaan malaikat atau memaknai dengan makna yang lain ya ini yang pertama faedah yang pertama faedah yang kedua an al malaikata tatakallamu bi sautin masmu' Oh, para malaikat itu bisa bicara dengan suara yang bisa didengar, ya. Dengan firmannya dari ayat yang mulia ini fanadathul malaika. Malaikat memanggilnya, memanggil Nabi Zakaria. Ini faedah yang kedua. Nah, jadi betul-betul malaikat ini ada dan wajib kita beriman, ya. Kemudian yang ketiga, jawazu taklimil musalli. Bolehnya berbicara kepada orang yang salat. Eh, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kita baca ini ayat 39 surat Ali Imran fanadathu malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab malaikat memanggilnya ketika Nabi Zakaria berdiri salat di mihrab <coughs> hanya saja lakinna al mukallam wa huwa yusalli la yukhatibu al akhar wa inna ma yujibuhu bil isharah akan tetapi orang yang diajak bicara dia sedang sholat dia tidak menjawab tidak, di, tidak membalas dengan ucapan ya tapi hanya dengan isyarat ya nah hanya dengan isyarat jawabannya dengan isyarat <tuh> <tuh> wal afdol tarkuhu illa li ya dan e, lebih utama tidak dilakukan tidak dilakukan kecuali ada hajatnya kebutuhannya وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك عليه وربما ينسى ويخاطبك jadi utamanya tidak diajak bicara karena kalau misalkan engkau mengajak bicara orang yang sholat maka di, bisa mengganggu dia ya mengganggu dan bisa jadi dia lupa kemudian dia jawab ya nah ini yang ketiga <coughs> yang keempat Faedah yang bisa kita ambil adalah masyru'iyatu tafsiril insan bima yasurruhu. Disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada seseorang dengan sesuatu yang membuatnya bahagia, membuatnya senang. Ya, di ayat ini Allah berfirman, "Anallaha yubashshiruka biYahya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Yahya. Ya. Wa hadha amrun Masru'un Fi naw'ihi wa jinsihi ya? nah, ini merupakan perkara Yang disyariatkan Dalam naw'nya dan dalam jenisnya Nah Jadi yang keempat ini Adalah disyariatkannya memberikan Kabar gembira Kepada seseorang dengan sesuatu yang <coughs> Membuatnya Bahagia Dalam naw eh, Allah subhanahu wa ta'ala Menghabarkan ya yeah. telah lalu bahwa Allah menghabarkan tentang para malaikat bahwa ia memberikan kabar gembira ya yeah, kepada Ibrahim dengan uh, kelahiran Ismail dan uh, Ishak ya yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ismail memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim fabasyarnahu bi ghulamin halim fabasyarnahu bi Halim di surat As-Sofat ayat 101. Adapun kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran Nabi Ishak adalah dengan firman-Nya bi alim di surat Al-Hijr ayat 53. Ya. Jadi disyariatkan ya memberikan kabar gembira kepada seseorang. Nah ini. <tuh> kita kasih kabar gembira kepada Uh, saudara kita. Ya, yeah, jangan kasih kabar buruk. Jangan kasih, jangan menakut-nakuti. Ya. Yeah. Ini yang keempat ya. Yeah. Kemudian yang kelima, yustafadu min hadza aydhan jawazu taqdimi at-tasmiyati 'ala al-yawmi as-sab'i. Wa hadza idza kana al-ism muhayyan, amma idza kana ghayra muhayyan fa innahu yanbaghi an yu'akhkhar ila al-yawmi as-sab'i bisa diambil faedahnya dari sini boleh memberikan nama ya mendahulukan pemberian nama ya, sebelum hari ketujuh ya ini kalau namanya sudah ada disiapkan, adapun mis misal namanya belum ada maka diakhirkan di hari ketujuh ya, jadi memberikan nama bayi boleh sebelum hari ketujuh ini faedah yang kelima Faedah yang keenam adalah as-sana'u 'ala man saddaqal mursalin. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membenarkan para rasul. Ya dengan dasar firman-Nya musaddiqan bi kalimatin minallah. Nabi Yahya memiliki sifat ia membenarkan kalimat dari Allah. Nabi Yahya membenarkan <coughs> kerasulan ya. عيسى إيه عيسى بوترا مريم فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى تسمي الله برفرما دميكيان لأنه في رانكا مملكا بوجيا كبدا يحيى ولا شك أن من صدق من قامت البينة على صدقه فإنه محمود حتى في الأمور الدنيوية tidak diragukan, tidak diragukan bahwa orang yang membenarkan membenarkan orang yang memang benar ya yang tegak bayinat ya keterangan-keterangan um, ya hujah-hujah <coughs> bukti-bukti tentang kebenarannya maka ia dipuji ya walaupun dalam perkara dunia ya وأما إذا صدقت من لم البينة على صدقه <tuk> فهذا استعجال Adapun jika engkau membenarkan membenarkan orang yang belum terbukti, belum ada buktinya ya tentang kebenarannya, maka ini namanya isti'jal. Namanya terburu-buru. Wa <tuk> amma idza saddaqta man bayyinatu Adapun jika engkau membenarkan orang yang terbukti dusta udah dusta dibenarkan ya maka ini merupakan kebodohan kebodohan ya akalnya bodoh ya dan merupakan kesesatan dalam agama nah ini faedah yang keenam faedah yang ketujuh an yahya alaihi salatu wassalam saya kunu sayyida wadhalika li'annahu ahadul anbiya wal anbiya hum khalqi wa bahwa Yahya alaihi salatu wasalam akan menjadi sayyid menjadi panutan karena apa karena ia adalah merupakan salah satu dari para nabi ya dan para nabi adalah <coughs> sayyid sadatul sa khalq para panutan dari panutan makhluk dan seutama-utama makhluk kemudian faedah yang ke-8 anna yahya alaihi salatu wasalam مع توافر bahwa Yahya alaihi salatu wassalam. ya <coughs> walaupun dia memiliki sifat yang banyak dari sifat kesempurnaan <coughs> diantaranya ia sebagai panutan ia adalah orang yang men, eh, artinya mamnu min masawil akhlak terhindar tercegah dari akhlak yang buruk ya memiliki kemampuan yang bisa menahan hawa hawa nafsu ya uh, karena <coughs> yang paling sahih dan paling umum ya dari makna hasur adalah mamnu'an masawil akhlak terhindar tercegah dari akhlak-akhlak yang jelek Berikutnya faedah yang ke-9 <coughs> Anna Yahya min anbiya bahwa Yahya itu ya adalah seorang nabi di antara nabi-nabi yang -nabi Allah pilih pilih uh, jadikan men, mereka menjadi nabi. Wa nabiyan wa kullu man wusifa bin nubuwati fil Qur'anil Karim fa rasul. dan setiap siapa saja yang disifati dengan sifat kenabian dalam Al-Quran, maka sesungguhnya ia merupakan Rasul. Ya, ia adalah Rasul. <tuh> Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Surat An-Nisa ayat 163, "Inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhi wa nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وأيوب وَيُهْنُسَ وهارون وسليمان <زَبُورًا> <coughs> dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Al-Asbad, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud. Allah juga berfirman dalam surat Qafir 78, walaqad arsalna rusulan min qablika minhumman qassasna alayka Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad di antaranya adalah para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau Wa ma qassahumullah alayna yakussuhu bilafdhin nubuwati fil aksar fa yakunu kullu man dhukira fil qur'an biwasfi an-nubuwati fa huwa rasul Dan apa yang Allah kisahkan kepada kita kebanyakannya dengan lafadz nubu'ah, dengan lafadz kenabian maka kesimpulannya setiap yang disebut dalam Al-Qur'an dengan sifat nubu'ah, dengan sifat nubu'ah, maka adalah rasul ya ini faedah yang sangat dakik, ya yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Shalih bin Rahimahullahu taala jadi setiap yang disifati dengan kenabian dalam Al-Quran maka Rasul. Maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa Yahya adalah Rasul. Kemudian yang ke-10. Annal anbiya minas salihin. Balhum fi Ya. Bahwa para nabi itu ya merupakan orang-orang soleh. Bahkan mereka orang-orang soleh yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi dari tingkat kesolehat. Fa'inna as arba karena tingkat kesolehan ada empat yang pertama nubuah yang kedua adalah siddiqiyah yang ketiga asyahada dan yang keempat adalah asolah nah ada jika zakar tajamian sarat maratib wa in lam tadhkur jamian sar solah salah aman ya jadi kalau kalau engkau sebutkan semuanya maka bertingkat ini tingkat kesolehan tuh kedudukan yang pertama para nabi kemudian eh, siddiqin kemudian syuhada kemudian orang-orang soleh. ini tingkatannya tapi kalau misalkan tidak disebut ya maka masuk tidak disebut satu eh, semuanya maka semuanya secara umum masuk ke dalam kesolehan. dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kultum assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis samai wal ard Apabila engkau mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin dalam tasyahud maka <coughs> sesungguhnya kau telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang soleh di langit dan di bumi ya nah, ini uh, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia yang kita bahas ini ya ayat ke 39 dari surat al-imran wallahu a'lam bisawab nah Ya, Khairan Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita Allah mudahkan kita di dalam memahami Dan juga mengamalkan ilmu ini dalam ketatan oleh Allah SWT Selanjutnya kami undang Anda ingin bertanya silakan silakan untuk pesan singkat Anda juga bisa kirimkan mulai sekarang Kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Jakarta Nah, di masa-masa yang sulit ini <tuh> uh, sangat iya. uh, susah sekali melewati permasalahan-permasalahan kehidupan nah. kadang sudah berusaha berdoa dengan segala macam cara hmm. tapi rasanya kau berat karena tidak dikabul-kabulkan hmm. nah apakah ada amalan khusus seperti sedekah atau apapun itu yang bisa iya. mewujudkan apa yang menjadi doa kita Ustaz silahkan nah. Barakallah Fik <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wala, wa man wala wa la quwata illa billah amma ba'an <coughs> Tayyib Uh, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali kata Allah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau kami menciptakan manusia <coughs> dari nutfah kata Allah nabtali agar kami uji. Ya. Nah, uh, ujian pasti datang. Dan ujian ini berbagai macam, ya. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan uh, kemudahan, ada yang diuji dengan kesulitan. Tapi semuanya mendapatkan ujian. Dan dunia ini disifati dengan sifat itu, ya. <tuh> Dan manusia itu pasti mendapatkan yang namanya ujian. Ya. Kesulitan, kesusahan itu ada. Ya. Ini yang harus diyakini oleh kita. Ya. Dan kita ketika menghadapi ujian, ya, caranya adalah kita dekat dengan Allah. Kita pertebal iman ya agar apa agar lulus dari ujian jadi yang pertama kali adalah kita tengok hati kita kita lihat keimanan kita ya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan orang yang beriman ya di dunia akan diselamatkan di akhirat akan diberikan anugerah yang besar oleh karena itu <tuh> yang wajib kita perhatikan adalah sebelum segala sesuatunya keimanan kita keimanan kita karena dia akan lulus. Ya, orang yang beriman ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Cunggu menakjubkan perkaranya orang yang beriman ini, karena semua perkaranya baginya baik. Ya. oleh dhaka li ahadin illa lil mu'min. tentu tidak dimiliki oleh siapapun. Lihat, tidak dimiliki oleh siapapun, kecuali oleh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini memiliki sesuatu yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa itu? Kata Rasulullah SAW. In asabathu Kalau misalkan dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, dia bersyukur. ini baik baik baginya. Wa in sabar, lah. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Ini baik-baik Dalam dua keadaan bagi orang yang beriman ini baik. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan ini bagus, baik. Ketika ditimpa musibah, ya. Dia bersabar, ini bagus. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan keimanan. Adapun berkaitan dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita inginkan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan doa <tuh> kemudian tidak dikabul-kabulkan atau belum dikabulkan, ya maka saya katakan ya jangan eh, mengatakan demikian, jangan mengatakan saya sudah berdoa, tapi kenapa tidak dikabulkan? Ini namanya isti'ajar, ini namanya apa? Isti'ajar dan justru sifat inilah yang membuat tidak dikabulkan perkataan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini yang menghambat, ya, yang mencegah, menghalangi doa dikabulkan. Ya, bisa jadi doa mau dikabulkan, tapi karena istiqjal seperti ini, doa tu, doa ya, saya berdoa, berdoa berdoa tapi tidak dikabulkan, maka ini merupakan hal yang bisa menghambat. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu berdoa terus, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan. Dan dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu, ya, dalam masalah ini juga, <coughs> ada yang membahas bahwa doa itu pasti diterima dan dikabulkan sama Allah. Itu pasti. Ya. Kalau misalkan tidak dikabulkan secara langsung, itu Rasul menghabarkan orang yang berdoa mendapatkan salah satu dari tiga hal. Ya. Bisa langsung dikabulkan doanya, misalkan seseorang minta agar diberikan uh, rizki, kalau diberikan misalkan anak, kemudian kekayaan, kemudian dikasih sama Allah, ya. Tapi ya, sebenarnya dikasih, dikasihnya adalah bisa jadi, ya kata Rasul, dipalingkan dari musibah, ya, atau disimpan nanti buatnya di akhirat kelak. Nah itu, jadi yang perlu diperhatikan adalah iman kita. Ya, misalkan kita berdoa ya Allah mudahkan urusan anak dalam dunia ini. Ya, anak ingin mendapatkan anugerah ini, misalkan sesuatu ya, misalkan. Kemudian nggak dikabul sama Allah, bukan nggak dikabul, tapi dipalingkan dari apa keburukan dari keburukan bisa jadi kalau misalkan dikabulkan ya itu akan membuat yang berdoa akan jadi terpuruk ya semakin jauh dari Allah kena musibah dan seterusnya tapi ketika tidak dikabulkan terhindar dari musibah atau disimpan nanti buat di akhirat kelak oleh karena itu maka nasihat anak bagi yang bertanya jangan mengucapkan belum dikabulkan tidak dikabulkan tidak dikabulkan tidak nah, tidak itu dirubah diganti dengan optimis sifat optimis selalu berdoa dan mengharapkan rahmat selalu dari Allah subhanahu wa taala jangan uh, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala kemudian apakah uh, ada cara-cara lain supaya dikabulkan, ya itu juga sudah kita bahas, ya kita bahas, yakni <tuh> eh, yang intinya, anda sarankan antum untuk baca buku-buku tentang doa yang berbicara tentang syarat-syarat dikabulkannya doa dan mawani'nya. itu sudah banyak, ya diantaranya eh, <tuh> kita harus khusyuk tidak lengah, ya tidak lalai, kemudian cari tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab, ya, apakah antara azan dan iqamah di waktu hujan, di sepertiga malam, ya, kita lakukan itu, ya. Kemudian, misalkan kita berbuat kebaikan, beramal soleh, ya, mendekatkan diri pada Allah, ini di antara hal-hal yang bisa mendatangkan atau bisa dikabulkan doa kita, ya. Kemudian, <tuh> kita tinggalkan maksiat Perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, makan makanan yang haram, ya, yang bisa menghalangi doa, ya, yang rasul SAW menghabarkan pada kita, ada yang berdoa, ya, eh, dia berdoa, eh, ya Rob ya Rob ya Rob wahai Rob wahai Rob wahai Rob, ya dia berdoa, tapi kata rasul, wa mat'amuhu haram, wa robb, haram wa wahai bil haram makanannya haram, minumannya haram, dan gizinya haram. Maka bagaimana doanya dikabulkan? Nah itu. Jadi <tuh> ini yang harus diperhatikan oleh kita, ya. Dan sekali lagi, janganlah kita mengucapkan saya sudah berdoa tapi tidak dikabul atau belum dikabul. Ini namanya istiajar. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz masih dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz mau bertanya perihal tadi yang telah Ustaz sampaikan. Jika Nabi Yahya seorang rasul, bukankah beliau juga hidup dan sezaman dengan Nabi Isa? Syariat siapakah yang berlaku di masa tersebut? Yaitu bukankah syariat rasul yang lain dihapus dengan rasul lainnya Ustaz Zak? Nah. Baik. Uh, wallahu a'lam bisawab. tidak bisa atau belum bisa menjawab pertanyaan ini. Baik. Barakallahu Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan satu kesempatan kembali Ustaz ya. Untuk telepon silakan kami tunggu pertanyaan Anda. Selanjutnya kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Mohon maaf. Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Pak Ustaz. Silakan. izin bertanya, Pak Ustaz. Iya, silakan. ini sebenarnya pertanyaan dari anak saya, titipan. Saya kan sering berdebat tuh sama anak saya sama suami. Jadi saya mau nanya hukumnya berdebat Pak Ustaz. Saya pernah baca surat atau ayat uh, debat itu haram. Terus anak saya nanya dalilnya apa gitu. Saya cuman ketemu hadis yang diriwayatkan uh, Aisyah Rodiawawan, Rodia kalau berdebat meninggalkan debat maka akan dibangunkan rumah di pinggir surga. Kalau berdebat e, benar, tapi meninggalkan akan dibikinin rumah di tengah surga. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi aku mau khair kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Tapi e, apa yang ibu sampaikan betul ya. Jadi berdebat dalam Masalah agama itu, itu e, lebih baik ditinggalkan, ya. Nah, terutama debat kusir, debat kusir, sama siapa saja tinggalkan, ya. Sama keluarga juga, ya. Nah, jadi <coughs> kita jangan sampai masuk dalam perdebatan. Kalau kita tahu e, kalau Allah, kalau Rasul, e, kalau Sahabat. tentang hukum Islam sudah kita sampaikan selesai ya nah, tapi kalau misalkan debat yang apa namanya debat yang ilmiah debat yang dengan hati yang dingin pikiran tetap eh, bagus ya kemudian semacam diskusi ilmiah ini tidak mengapa ya kita bersama-sama keluarga <tuh> tapi bicaranya adem ya bicaranya dingin ya, kemudian saling mengemukakan eh, dalil dan pendapat ini tidak mengapa ya tapi kalau debatnya debat kusir menolak kebenaran ya kita lihat oh nanti nolak kebenaran ya. lebih baik ditinggalkan gitu ya tapi biasa sama keluarga itu enak adem santai ngobrol gitu ya baca Quran bareng-bareng ya baca hadis santai aja Ya itu sambil saring memberikan masukan, ya diterima Alhamdulillah tidak diterima ya sabar begitu santai aja tidak usah dibawa nggak enak di hati ya nanti stres ya kita beribadah kemudian kita tahu dalil kita diskusi sama keluarga sampaikan kepada keluarga kita yang belum tahu ilmu agama nih ya, dalilnya dari Quran dari hadis dari perkataan ulama, salah saya sudah. Misalkan, eh, saya mau debat, enggak ah, usah debat, tapi kalau tanya nanti eh, kita jawab, cari. Misalkan nih rujukannya dan seterusnya nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah dikasih Al-Quran, hadis tetap menolak, Ya sudah, jangan dilanjutkan ya. Sekali kalau misalkan eh, perdebatan yang dimaksud adalah perdebatan seperti itu, maka lebih baik tinggalkan ya. Tapi kalau kita tahu al haq kebenaran dan ini benar nih. Yang gitu kita yakin benar, ada dasarnya Quran Sunnah kita pegang, kita sampaikan sudah. Terima alhamdulillah tidak terima ya sudah, bersabar. Ya. Kemudian dengan keluarga jangan berantem. Dengan keluarga jangan eh, marah-marahan ya. Eh, santai aja dengan keluarga ya, saling sayang menyayangi, eh, kasih mengasihi, nasihat menasihati. Ya seperti itu. Saling mendoakan. Nah itu. Jadi dirubah kalimatnya dengan keluarga, jangan debat-debat, nggak jelas ya. Kalian diskusi atau belajar bersama, itu lebih bagus seperti itu. Nah, ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.